Itu udah keluar. Tahan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Satu pengalaman yang sangat menyeronokkan. Akhirnya, kan, punyalah lama kita menunggu. Apa yang pasti, saya rasa aduan telah dibuat yang mungkin kenyataan saya mengusarkan awam. Ini adalah part di mana saya buat live. Kemudiannya Papa Berry masuk ke live tu. Papa Berry, kita bercakap pasal insiden. Ada dua insiden. Salah satu daripada insiden Ambalai dan juga kenyataan Anwar Ibrahim yang boleh menghakis kedaulatan negara. Okay. Saya dah terang kepada pihak polis kenapa kenyataan itu dibuat berdasarkan tiga faktor yang pada saya adalah bukti. Dia ada dua. Satu adalah pasal kenyataan pergi ke Chowkit di mana saya tidak berpuas hati dengan Anwar Ibrahim bawa siapa ke Chowkit, bawa Jokowi ke Chowkit. Okay, reason dia simple. Diorang tanya kenapa saya buat begitu, sebab saya kata bagaimana seorang presiden Indonesia boleh dibawa ke Chowkit di mana tempat itu adalah di mana parti-parti pendatang asing tanpa izin berkumpul. Ianya seolah-olah mengesah tarafkan semua kedudukan apa ni parti-parti di situ. Itu adalah bukan satu benda yang bagus. Saya cakap terus terang, saya tunjuk berapa banyak laporan berita di mana banyak parti Indonesia dah pernah diberkas di Chowkit. So benda tu bukan benda main-main. Benda tu memang ternyata berlaku sebelum ini. Memang ada banyak berlaku sebelum ini di Chowkit, kan? Public knowledge dah merupakan pengetahuan umum. Ramai pendatang asing tanpa izin di Indonesia. Kau jemput Presiden Indonesia, kau datang ke sini, lepas tu kau bawa pergi Chowkit. Kau gila ke apa? Chowkit tu dah sinonim dengan parti Indonesia. Apa masalah engkau? Apa masalah engkau, Anwar Ibrahim? Kau boleh bawa apa ni Jokowi pergi Chowkit. Apa masalah engkau? Itu adalah satu kegilaan yang saya rasa tak boleh masuk akal. Balik. Okay. Right. So itu adalah satu kegilaan yang tidak boleh masuk akal. Satu. Yang keduanya, ia adalah berkaitan dengan apa yang Papa Berry cakap mengenai kenyataan Anwar Ibrahim ni menghakis kedaulatan negara. Dan kita kata benda tu memang berdasarkan kepada tiga benda yang membuktikan bahawa apa yang Anwar Ibrahim cakap selama ini memang apa orang kata tu menghakis kedaulatan negara. Saya bagi tiga contoh kepada apa ni pegawai penyiasat tadi. Contoh pertama pada 9 Januari di mana Anwar Ibrahim cakap dekat di satu forum, dari satu forum di Indonesia yang mengatakan Indonesia adalah abang besar apabila ditanya mengenai persempadanan. Anwar Ibrahim cakap. Okey, sebelum ini pada tahun 2021 kalau tak silap saya, Anwar Ibrahim dia mengkritik Hishamuddin Hussein yang menggelar China sebagai abang besar. Anwar Ibrahim kata ketika itu Hishamuddin ni menghina, satu penghinaan terhadap negara, bahasa diplomasi yang salah dan macam-macam lagi sebab Hishamuddin kata benda tu. Tetapi 1 Januari Anwar Ibrahim dia repeat benda tu, dia kata apa yang disebut oleh apa yang dikata oleh Hishamuddin tu, dia sebut Indonesia itu adalah abang besar. Itu ada satu benda yang tak boleh masuk akal. Kalau Hishamuddin buat tu, dia menteri luar negeri. Engkau buat, kau perdana menteri. Kau faham tak? Lagi besar implikasi dia. Yes. Lagi besar implikasi dia. Betul. Kan? Kegilaan apakah ini? Okay. Yang kedua saya cakap adalah apa yang tercakap, yang dicakap oleh Anwar Ibrahim sendiri
yang memang ada dalam video. Sekali lagi, tadi 1 hari bulan Januari dia cakap macam tu. Kali kedua dibuat ketika di parlimen, apabila bercakap mengenai apa ni, operasi minyak Petronas. Jika apa ni, jika China mahu menuntut tempat itu, mereka akan berunding. Wahai, tempat tu tempat kita. Kenapa kau nak kata berunding? Kita sedia untuk membuka rundingan. Kegilaan apakah itu? Kalau kau cakap, oh, kalau China nak tuntut tempat tu, kita suruh China pergilah bawa ke International Court. Kebodohan apa mengatakan bahawa Indonesia kena berunding? Kebodohan apa? China kena berunding. Ya, kita sanggup berunding dengan China. Yang ketiga saya cakap, ianya adalah berdasarkan pada 8 hari bulan Jun, di mana Anwar Ibrahim, dengar ni betul-betul, Anwar Ibrahim cakap ketika sidang media, dia sebut mengenai persempadanan yang kena disiapkan pada bulan Jun tahun hadapan. Dia boleh kata berseluruh, kononnya apa? Dia boleh kata apa macam ni tau? Dia telah menerima instruksi daripada Pak Presiden. Instruksi daripada Pak Presiden. Dia suruh kita tunjuk bukti YB baru. Apa kebangangnya? Kau pergi masuk aku punya TikTok tu, kau tengok video, situ ada Anwar Ibrahim bercakap. Semua ada. Anwar Ibrahim bercakap dalam video. Semua berdasarkan fakta. Semua berdasarkan fakta. Dekat mahkamah pun bagi masa. Kenapa kau orang bodoh sangat, wali-wali-wati? Kau buang masa kan, attack aku buat apa? Kau ingat kau attack aku tu kau boleh stop aku daripada attack kau punya Perdana Menteri? Bagi gambar kurus pula tu. Apa gambar 10 tahun? Kejadian apakah itu? Gambar kurus yang kurang 60 kg. Saya tak ada apa yang saya nak takut. Saya cakap, ya? I admitted. Dah memang dekat dalam tu memang aku cakap. Aku nak takut apa? Apa kau ingat kau Anwar Ibrahim aku takut? Betul? Kita kena ambil lah risau. Kita melawan. Kau ingat kan? Kau Anwar Ibrahim kau takut? Kau ingat kau wali-wati aku takut? Angkat tangan ke? Kita angkat tangan. Saya nak beritahu sini kepada mereka yang merakam video ni, petang tadi dua memorandum telah dihantar, satu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan satu lagi kepada Datuk Seri Ismail Sabri, berkaitan dengan dua perkara. Satu perkara adalah berkenaan untuk melihat balik isu ambalat berdasarkan perkembangan terkini isu ambalat, di mana apa ni, CNBC Indonesia kan melaporkan kenyataan dibuat oleh Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral yang dibuat melalui Director General Minyak dan Gas, siapa nama dia, Tutu Yadi something kan, yang telah kata dia dah susulan daripada treaty yang ditandatangani hari itu akan ada kerjasama, sedang dirancang kerjasama untuk membangunkan blok ambalat bersama-sama Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Indonesia, dimulakan dengan kajian desk study yang patutnya dibuat pada hujung tahun ini. Atas dasar apa kau nak buat kerjasama? Atas dasar apa yang kau boleh apa nak buat kerjasama untuk membangunkan blok yang dipertikaikan di ambalat? Atas dasar apa? Ini rakam, geng rakam. Rakamlah jadah. Kau ingat aku takut? Bodoh kau orang ni. Share. Tambah lagi naikkan view. Dah kena panggil PDRM, takutlah tu. Dia kata macam tu. Dengar ni aku takut PDRM. Anwar Ibrahim pun aku tak takut lah. Anwar Ibrahim tu yang menggelupur sebenarnya. Dia orang yang takut. Dia bukan ada jawatan nak sayang. Kau orang yang bercakap ni, yang suruh kita orang berdiam ni, kau orang adalah pengkhianat negara. Betul. Kau adalah pengkhianat negara. Betul. Harta negara, aset negara dalam risiko, kau nak suruh rakyat berdiam diri. All that you can do, sementara aku attack Anwar Ibrahim, yang kau boleh tolak ialah komen dekat TikTok. Iaitu yang kau boleh buat, komen dekat TikTok. Sedih tak sedih tengok kau orang ni? Sedih tak sedih? Dia tak tahu bila dia orang susah besok. Sedih tak sedih? Yang paling kau orang boleh buat ialah kau orang hanya boleh apa ni, komen dekat TikTok. Kau ada pengaruh macam aku ada? Tak ada kan? Meroyan orang ayah. Kau ada pengaruh macam aku ada? Tak ada kan? Dia punya kebodohan dia ni daripada atas sampai ke bawah is rotten to the core. Betul? Esok kita akan membuat sidang media mempersoalkan a new set of question to be answered by Anwar Ibrahim. This is no longer laughing matter. Kita takkan pergi di TikTok saja. Kita dah buat kempen besar-besaran. Kita nak tahu apa yang sedang dibuat dengan ambalat.
Member random pun dah dihantar. Member random sudah dihantar. Segala-galanya telah dihantar. And all you can do is that, oh, rambut palsu lah, rambut palsu, rambut palsu. Palsu, IC, gambar lama. Misai palsu, itu saja yang kau boleh cakap. Gambar lama. Macam mana dia kata penyanyi tak laku. Penyanyi tak laku. Sendu, suka hati korang lah nak. Asalkan kau bahagia. Bahagia tak? Bahagia tak? Tak, dia tak bahagia. Tak bahagia. Kau terkencing nanti kau kena kutip. Dia kata kau terkencing, kau kena kutip. Dia tak tahu. Ada muka kena terkencing ke ni? Ada muka kena terkencing ke? Tujuh orang. Tujuh orang datang rumah dia. Ada muka kena terkencing? Aku bagi seorang-seorang untuk jawab, ada muka aku kena terkencing? Kau ni bodoh. Yang nak terkencing tu Anwar. Orang menjalankan tugas dia buat macam ni. Menjalankan tugas. Kita tak ada apa-apa masalah dengan kita punya PDRM. Mereka telah melaksanakan tugas dengan sangat profesional. Soalan ditanya dengan sangat profesional. Apa yang telah ditanya saya telah rekod dan jawab dengan sangat profesional. Saya dah bagi setiap example, saya dah bagi setiap video di mana Anwar Ibrahim keluarkan kenyataan yang boleh, yang sangat membahayakan kepada kedaulatan negara kita, yang menghantar signal yang salah. Itu yang jawapan kita nak sebenarnya. Apa yang memorandum kita hantar, kita nak dijawab. Kita nak dijawab. Dia jawab untuk kita. Jangan kita tanya lain, jawab lain. Kan siapa yang takut? Kita ke dia? Sampai buat macam tu, tolonglah kawan-kawan semua. Tolong, tolonglah. Kau kena ikut kau kena tengok. Korang punya group ni is getting smaller. Getting smaller. Saya dah beritahu, saya cakap dengan polis tadi, ini 3 video Anwar Ibrahim bercakap. Membuktikan Anwar Ibrahim ni is very careless. Careless bila berdatangkan dengan kedaulatan negara, dia sangat cuai. Dia sangat cuai. And kalau kau rasa kita takut dengan benda macam ni, again aku dah cakap, korang kan, korang threaten aku dengan peluru pun aku tak takut. So sekarang ni Papa Barry masih memberi keterangan dengan pegawai penyiasat. Saya punya keterangan dah selesai. Saya dah baca, saya sangat berpuas hati. Saya sangat gembira kerana saya dapat melepaskan geram saya. Tercatat dekat nampak dalam apa ni. Nampak ni? Betul tak saya cakap YB Baran? Tengok muka dia. Memang muka happy ni. Dia nak pergi balai pun dia happy. Diorang tak percaya. Aku sangat gembira. Aku dapat catat dekat dalam kertas siasatan polis tu. Apa Anwar Ibrahim dah buat? Payah buat report lah. Aku dah sangat gembira guys. Aku dah cakap, aku siap tunjuk guys. Siap tunjuk semua all the news report pasal parti-parti di Indonesia. Kenapa macam tu? Siap tunjuk semua video sampai dekat parlimen. Apa Anwar cakap? Lepas ni kita ramai-ramai naik basikal. Pusing-pusing. Apa yang aku takut? Apa yang aku takut? Aku sangat gembira. Tak sabar. Kan? Tanya YB Bara okey ke? Cakap okey, YB Bara tak sabar nak pergi balai. Ada muka tak okey ke ni? Aduh, dan paling best tadi kan, keluar-keluar. YB viral, polis. YB viral. I love you lah. PDRM has always been professional daripada dulu sampai sekarang. PDRM has always been professional. Saya sangat sukalah dengan apa yang diorang buat. Kan, dengan apa ni. Terima kasih banyak-banyak. Kan? Dan saya tahu ramai yang akan koyak kan. Tapi hakikatnya saya sangat gembira, saya sangat seronok hari ini dapat di soal siasat. Dan paling hati kan, paling puas aku baca balik aku punya statement kan. Anwar Ibrahim, ini bukti. Satu, kejadian 9 Januari. Dua, kejadian berapa hari bulan. Tiga, kejadian berapa hari bulan. Semua fakta. Polis tu cakap apa? Polis pun terpaksa tengok sampai aku bagi reference video dekat polis. Aku bagi reference video, Anwar bercakap merendah-rendahkan martabat dan kedaulatan negara. Aku bagi reference pada polis. Apa yang aku takut? Terkencing belah mana? Kita akan bekerjasama. Kita bagilah apa yang kita rasa tak puas hati kan? Betul? So ini amat menyeronokkan sebenarnya. Sebenarnya sangat-sangat menyeronokkan. Ingat kita angkat tangan for nothing ke? Aduh. Anwar Ibrahim, kau silap orang. Kau silap orang yang kau nak lawan kan. Kerajaan Madanon ni silap orang, Kerajaan Madani ni. Betul? Silap orang yang kau nak lawan. Kami punya motif satu saja. Kita nak mempertahankan kedaulatan negara. It has always been like that. Always been like that. So saya tak pernah, tak kisah. So you can say whatever you want. Korang boleh cakap apa yang korang nak. Korang boleh kata apa yang korang nak. Hakikatnya saya sangat gembira. Seronok. Saya tak pernah rasa seronok guys. Saya tak pernah rasa seronok.
kan. Sebenarnya semalam saya kehilangan kucing kesayangan saya selama 14 tahun. Saya meninggal di apa ni pangkuan saya. Saya rasa agak sedih bukan Pasyadista. Saya dah agak sedih. Pagi tadi kan saya masih macam alamak, bangun pagi tanpa kucing kesayangan saya. Saya rasa agak sedih. Tapi bila saya dapat peluang pergi ke balai polis hari ini, kepada KIPD hari ini, saya dapat bagi penerangan, saya dapat bagi komplitkan kertas siasatan. Saya tak jawab, saya tak ada jawab saya tak tahu, saya tak ingat, saya tak pasti, saya tak ada jawab. Itu orang buat salah bercakap orang pasal tu. Orang hack dia punya account tak ada mana. Tak ada, no such thing as orang hack aku punya TikTok account semua, tak ada. No such thing. Okay, apa pesanan untuk orang yang sebarkan data peribadi dekat Twitter tu? Wahyu Viral, cepat diorang nak dengar ni. Diorang kata Wahyu Viral dah viral dekat Twitter, diorang kata. Terima kasih kerana telah banyak benda yang disebarkan tu satu tak betul. Yeah. Gambar yang disebarkan tu betul. Masa tu saya pakai pinggang saiz 32. Masa tu adalah dalam 12 tahun yang lepas. 12 tahun yang lepas, masa muda kan, 12 tahun lepas. Sekarang pinggang aku saiz 37. Kecil lagi tu. Oh, besar dah tu kan. Muka pun kurus kan. Lepas tu orang kata Wahyu Viral pakai misail palsu. Dah kau ambil gambar macam mana? Ha. Dah tak nampak daripada dulu memang aku ada misail. Kan, aku sebenarnya tak faham. Ada benda yang dia buat tak betul, ada benda yang dia orang share tu tak betul. Tapi buat apa saya nak layan? Buat apa aku nak layan? Kerena-kerena wali-wali tu buat apa nak layan? Kita punya target is Anwar Ibrahim. Target kita adalah menteri-menteri kabinet. Kita nak betulkan benda tu. Kita tak minat nak betulkan wali-wali along the line. Kita bolehlah ejek-ejek diorang. Untuk menjeronokkan hati. Kan? Bahan hiburan lah. Untuk bahan hiburan boleh. Memang hiburan. Dia habis saya hiburan lah kepada saya. Tengok betapa kuat hatinya, muka dia dapat pergi balai lagi. Panggil lagi. Kau kalau next time kan, kalau kau hantar lagi kan, aku bawa file satu beban. Panggil lagi, aku akan bawa file, aku akan tunjuk satu-satu. Tunjuk satu-satu apa Anwar Ibrahim dah buat. Letih nak ambil statement. Esok, Anwar Ibrahim and JECOM semua bersedialah. Betul. Bersedialah ya untuk esok eh. Kan kita orang janji, kita akan titik kau orang minggu ni. Kau ingat kau boleh lepas? Kau ingat kau boleh lepas ke? Diorang pergi report Wahyu Viral, diorang tak pergi report yang Pudin hilang. Ha? Diorang kan? Korang ni, korang sedar tak sedar ni? Korang sedar tak sedar apa akan berlaku minggu ni? Diorang duk attack Wahyu Viral tapi diorang tak sedar apa yang kita akan buat minggu ni. Papa Berry masih palsu shop. Papa Berry sedang masih memberi keterangan. Handphone beliau juga akan dirampas. Handphone saya pun juga dirampas. Ambil tadi ya? Ambil. Aku je handphone. Kan? Maxis ada offer sekarang ni. Maxis ada offer. Kena contract 2 tahun lagi. Okay, kelakarnya tadi kan, terpaksa cari apa tau? Terpaksa cari tertanya-tanya juga ada public phone ke tak? Sebab nak cari nak call you all. Nasib baik ada pegawai polis yang baik untuk bagi dia punya phone kan untuk kita call. Nasib baik lah, saya nak ucapkan terima kasih lah. Saya diorang bekalkan nombor. Ini nombor telefon lah. Ini nombor telefon siapa lah. Ada nombor telefon. Nampak. Nombor telefon nampak. Saya terpaksa letak dalam paper tadi sebab takut handphone saya diambil. Tapi overall adalah pleasant experience lah. Sangat-sangat pleasant experience dengan DIPD Dang Wangi. Sangat-sangat pleasant, very pleasant experience. Yang very satisfying punya experience. Sangat-sangat memuaskan hati saya. Sebab saya dah seronok betul nak cerita ni. Saya dah seronok nak cerita dekat semua orang apa yang Anwar Ibrahim dah buat. Tak tanya polis tu, dia undi siapa tu? Tak, saya tak tanya lah kan. Tapi yang kepada saya nak play victim. Since when I play victim? Korang tu yang victim kan? You all yang victim. Dia kesian. I've been there. We are the victim. PKR kita orang dulu. Victim. Percaya lagi cakap orang tu. Janganlah, kita dah kena teruk dah. Tak sedar-sedar lagi ke? Okay. And then lepas tu kan, saya tak faham. Anda nak kata saya koyak macam mana? Ikut anda kata anda koyak, puas hatilah. Kalau kau rasa aku koyak, puaskanlah hati korang yang aku koyak. Kan? Puaskan hati korang yang aku koyak. No issue. Kalau kau rasa nak kata aku koyak, aku tak kalah pun, aku tak hilang apa-apa, aku tak rugi apa-apa. Yang menggelupo ialah korang malam ni. Terutama dia, dalam akak ingat dulu eh. Papa Berry belum settle lah. Masa duduk dulu kat bersama. Tak apa ni. You see dia. Kita dulu bersama di pentas PKR untuk kita melawan masa tu kerajaan Najib eh. Kita berhia-hia lah, habis-habisan tak ada rasa takut. Kenapa sekarang pula kita nak rasa takut nak melawan dia?
kekejaman dia, perbuatan dia, kita tak ada rasa takutnya, insyaAllah. Wali-wati, korang patut rasa malu ada PM macam ni lah. Betul, korang tak malu ke? Korang sanggup ikut menipu macam dia juga? Sudahlah, gelilah. Apa tak geli eh? Aduh lah hai, apa ni, kau punya viewers ramai tak Olivia? 2K. Oh, bagus-bagus. Aku pergi ke sana lah sebab itu ada 2K kan. Ini kecil-kecil standard. Standard lepas 2K kan. Aku dah terima ni. Betul lah. Okay, tapi beginilah guys. Saya tiba di balai polis tadi dalam pukul 3.20 lebih. Minta saya sedia, saya mula memberi keterangan hampir dalam pukul 4. Saya habis dalam 5.40. Ketika saya dah nak habis tu, Papa Barry sampai bersama peguam. Saya pergi bersorangan hari ini sebab kita peguam hari ini tak ramai. Sebab kita boleh saja tangguh. Kita boleh dapatkan peguam untuk call tangguh dan kita jumpa pegawai penyiasat mungkin esok atau lusa. Tapi kita bukan orang macam tu. There is nothing to fear. Jadi even without peguam pun saya pergi saja. Saya pergi saja. I have no issue. Kan? Sebab kita tak membohong, kita tak menipu. Apa yang nak takut? Betul tak? So, bila kita tak membohong, kita tak menipu, saya tak ada masalah. Saya pergi, saya hadir, saya memberi keterangan saya seorang diri. No issue. Saya tak takut, saya tak risau. Sebab hari ini kita punya peguam seorang saja yang ada, yang available. Sebab dah last minute, Papa Barry hadir dan tiba bersama peguam. Saya rasa yang menjadi isu utama adalah saya. Sebab live tu daripada TikTok saya lah, dimuat naik kepada satu akaun TikToker. Saya tak pasti siapa nama dia. Jadi dia tanya banyak soalan lah. Banyak soalan. Dan saya seperti mana yang saya kata tadi, saya dah bagi jawapan tu, saya bagi one by one. Exactly. Siapa yang buat laporan polis? Siapa buat laporan polis lah? Itu saya tak tanya. And I really don't want to know. Tapi I want to say thank you for doing the report. Sebab kita dah suruh korang buat report, lama-lama tak buat report. At least now we can tell the press that the government is trying to go and silence the people who critic the government. Betul. Punyalah lama kita nak memancing korang pergi buat police report. Lama tu. Penat berbulan-bulan tu. We are not intimidated. Ya, yeah, betul. Ha? Nampak yang kau gelabah buat live ni apa? Yang kau gelabah masuk sini kenapa Wali White oi? Kan? So nampak dia meroyan, muka tak malu, itu yang dia boleh cakap. Itu saja dia boleh cakap, Abang Sam. Dayang, dia orang boleh cakap macam tu saja. Because there's nothing to say. There's nothing to say. So, sementara saya pergi ke balai polis tadi, satu sidang media telah dipanggil untuk hari esok. Sementara sidang media itu dipanggil, memorandum berkenaan dengan isu terkini ambalat, berdasarkan press perkembangan terkini, kita telah hantar memorandum kepada dua bekas timbalan Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri. Seorang ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang lagi Datuk Seri Ismail Sabri. Okay? Isi memorandum akan dikongsikan bersama dengan media esok. Kita nak minta buat dua perkara. Termasuklah sebab dia satu lagi yang menakutkan kita semua, kerana Anwar Ibrahim dia ada hari tu dia cakap di atas pentas, walaupun dia buat secara bersahaja ke, dia bergurau ke, dia kata dia telah menerima instruksi Pak Presiden untuk menyelesaikan isu persempadanan tahun lepas. So apa yang kita cuba buat sekarang ialah untuk mengelakkan ada apa-apa yang berlaku, benda-benda yang tidak diingini berlaku. Kita dah minta parlimen, kita dah minta untuk diunjurkan kepada parlimen supaya treaty yang berkaitan dengan kedaulatan negara harus dibentangkan kepada parlimen select committee sebelum dimeterai. Sebelum dimeterai. So this is what's going on, dan ini yang kita nak berharap. Yeah? Okay. So selain daripada itu, apa lagi? Dah tak ada apa sangat. Papa Barry masih ada di sana. Kepada yang kata yang penat nak try hard, yang try hard tu, please keep on trying. Terima kasih banyak-banyak. Lagi 2 minit. Okay. So apa lagi? Dia dah tengok dia punya dah 1,000 lebih. Kan? Dia first time tu. Okay. And then lepas tu kita dah buat. And then lepas tu kita memang nak mempersoalkan apa yang sedang terjadi dekat Ambalat ni, sebab memang menakutkan lah guys. Bila kerajaan apa ni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Director General dia boleh buat kenyataan yang mengatakan bakal ada kerjasama dengan kerajaan Malaysia Indonesia untuk membangunkan blok Ambalat. So how is it kau boleh kata tiada apa-apa rundingan dibuat mengenai Ambalat, at the same time Indonesia is stating otherwise daripada dia punya kenyataan media? Is giving a different impression. Mereka kata sudah merencana, sedang berencana. Jadi bagaimana ni? Kita ada menteri kita, Perdana Menteri kita and whoever not, yang sibuk kata kan, apa ni, tak ada dibincangkan pasal isu Ambalat. At the same time,
kita ada kerajaan apa ni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia yang cakap dekat apa ni, cakap dekat melalui general dia, director general mengatakan rencana, sedang direncana usaha sama untuk membangunkan blok ambalan, blok yang di dispute itu. Atas dasar apa kita nak bekerjasama dan nak buat JDA seperti apa yang dicatat di dalam kenyataan mereka itu? Atas dasar apa kita nak buat joint development agreement? Atas dasar apa, especially if that area is ours, especially jika area itu adalah area kita, hak kita, milik kita? So kenapa kita nak bagi kepada Indonesia? Kita pun semua tahu Indonesia tidak akan beri kepada Malaysia atau kepada orang lain jika itu adalah hak mereka. So what is going on now? Yang takkan berunding pun. Kita nak kena tahu, mereka dah nak buat study. Study ni melalui desk study, data dan akan dikongsikan dan patut mula disiap pada hujung tahun ini. Bacaan kami, kerisauan kami ialah apabila selamat dia buat apa ni, segala isu penyelesaian pertikaian sempadan di daratan, dia akan jadi kepada move to JDA, Joint Development Agreement, untuk membangunkan ambalan. So this is a real thing. Benda ni mungkin berlaku, benda ni mungkin amat menakutkan. So apa ni, benda yang ini saja yang mereka boleh kata. Dan tak ada apa lagi dah. Orang pun dah nak buka, tak apa bang, kita boleh pegang saja. We just pegang saja, biarkan saja benda tu. Tak payah live ni, kita don't off the live. Saya nak ucap terima kasih. Nanti kita akan live sekali lagi malam ni apabila Papa Barry keluar daripada memberikan kenyataan. Kita tunggu Papa Barry dan anda semua akan tahu. InsyaAllah kita akan bersiaran daripada studio malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kerana yang menyokong. Kita akan terus memperjuangkan pasal isu ambalat. Seperti mana kita kata, minggu ini kita akan titik Anwar Ibrahim, kita akan titik kerajaan berkaitan dengan isu ini. We are not going to let go. Yes, we are not going to let go. It is as simple as that. Okay, it's as simple as that. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan jumpa lagi malam nanti. Terima kasih. Saya akan buat keluarkan satu video ulasan tentang apa yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah mungkin akan join dengan YB Viral sebab kita duduk kena benda sama. But satu perkara saya sebut kepada mereka menonton live pada ketika ini, terutamanya pada anak-anak Papa, tolonglah jangan cepat koyak sangat. Dulu masa you all pembangkang, masa kita lah pembangkang, apa je yang korang tak kutuk pada kerajaan, pada Najib Razak, pada Mahathir Mohamad, pada Pak Lah, pada Muhyiddin Yassin, pada Ismail Sabri, bahkan sampai tahap mengganggu privasi mereka, mengejek peribadi mereka, memperlekehkan fizikal mereka, benda-benda yang mengaibkan tau. Kalau lah 504 KK tu dikenakan ke you all, korang muka-muka, korang anak papa yang sama-sama ni, yang tok repon ni, korang dulu masuk ke dalam tau sebenarnya. Sebab korang bukan sekadar mengaibkan, tapi korang telah menghina. Tahu tak? Tapi bila kena tang korang dah jadi kerajaan, korang salah guna the very power yang korang dahulu cukup loose untuk disalahgunakan. Yeah. Nampak tak? Dulu korang cakap lain, sekarang korang cakap lain. Betul. Dulu korang menjulang Perkara 10 Perlembagaan Setuan, sekarang korang cakap lain. Dulu korang kata kita nak kebebasan media, Nurul Izzah tahun 2010, 2018 kata kita nak naikkan kebebasan media. Apa jadi? Fahmi Fadil. Fahmi Fadil contohnya pada 1 Mei, dia kata kita berbangga kerana kita kata apa tu, indeks kebebasan media kita terbaik di ASEAN. Tapi apa jadi sekarang? Bukanlah kita nak kata apa, kita faham you all have interest to protect, kita faham kan, tapi janganlah tanpa cepat koyak. Kita pun tahu tak boleh fitnah, kita pun tahu tak boleh nak hina orang sembuh-suka hati macam tu. Tapi kalau kita memberikan satu penjelasan politically dan sebagainya, you have to fight us politically lah. Janganlah fight us menggunakan kaedah-kaedah yang menekan-nekan macam ni. Tak cantik bang, macam tu tak baik tau, marah ai. Tapi nampak muka macam puas hati ni. Yang puas hati pun sebab happy, alhamdulillah. Tak, happy tak? Happy sebenarnya sebab dari satu, ada muka pucat ke? Tak ada. Aduh, Wabi Baral. Tapi dapat pergi balai ni. Tapi telah saya dan juga Wabi Baral
kami nak bagi tahu orang nak jalan kang jagi kang kesian orang tu. Sorry bang. Kami nak mengambil kesempatan ini nak mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak polis di Malaysia terutama inspektor yang menyiasat kes kami tu. Kerjasama diberikan sangat-sangat best. Memang sonok lah. Memang tak ada apa-apa intervention. Tak ada. Memang best gila. Dan inspektor pun siap memberikan kerjasama yang sangat-sangat best. Kita pun rasa macam tenang dan sebagainya kan. Dan kita faham polis memang pun tak pakai tekat ayang. Mereka hanya menjalankan tugas. Betul. Dan penat mereka tahu. Tadi saya dengan lawyer jumpa seorang pegawai polis dalam lift. Saya ingat dia ngantuk. Saya cakap ngantuk ke? Dia kata, oh serabut. Banyak sangat benda ni. Memang serabut dah. Serabut. So kita tolong jangan tambahkan serabut polis. Mereka ada banyak lagi benda yang nak jaga. Banyak kes kecurian. Banyak kes rompakan. Banyak kes pembunuhan. Banyak kes jenayah. Itu yang patut kau report. Jenayah yang lebih penting untuk diorang jaga. Tapi masa mereka banyak dihabiskan untuk benda-benda picisan macam ni. Tolonglah bang. Berubahlah. Matanglah dalam politik. Itu yang kita minta sekarang ni. Kan? Kalau ada benda yang orang kata apa, bak kata pantun lama lah. Kalau pisang, apa tu? Pisang, orang kata apa? Apa lupa dah kata? Bawah belayar. Pisang mana belayar? Okay. Itu kata mana belayar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada hati yang... patah. Marah. Lupa dah. Kan? Jangan disimpan di hati. Itulah ayat dia. Itulah kisahnya kan. Kalau ada hati yang kau yarak. Janganlah jadi gabar. Dia pun dah tak ingat dah pantun dia apa. Tak masalahnya pantun dia banyak blank dah. Kenapa pula? Boss sebenarnya tu tak. Jom kita pergi makan. Jom sebenarnya tak ada apa-apa pun yang saya rasa di bawah siasatan lah. Saya rasa ini hanya satu tekanan je lah untuk diorang buat kerja. So saya harap tak ada apa-apa yang lebih daripada ini. Telefon boleh dapat balik? Telefon pihak polis akan buat dengan dengan SKMM untuk forensik. Dan dia, kemudiannya pihak inspektor akan bagi keterangan lanjut lah. So, saya rasa tak ada apa-apa masalah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Encik Azman. Terima kasih. Okay, kita nak pergi makan. Nanti malam kita akan live. Kita akan buat video juga untuk kita rekod. Kita akan bagi statement secara rasmi lah. Dari saya dan